Good morning, good afternoon, or good evening, everyone. So welcome back to our virtual learning class by using the video. So now I'm recording the video to explain to you the material for English International for Communication 2. And for this meeting, we are already in Unit 3. Jadi sudah di bab 3. And what I would like to explain to you is about the grammar material. Which is for today, we will have past simple, which is actually only review. Yang sebenarnya masih cuman review saja, because if I'm not mistaken, waktu di TOEIC 1 gitu ya, atau di TOEIC 2 dengan buku Business Plus yang pertama, itu sudah pernah mempelajari tentang past simple. So here actually in TOEIC 2, in TOEIC 3, we only review the material related to past simple, ya. So without further ado, let me just start the explanation. Okay, in unit 3, which is in the book, you have it on page 20. Nanti dapat bukunya di halaman 20 itu pembelajaran tentang past simple, gitu ya. Atau biasanya juga kadang-kadang lebih sering disebutnya simple past. Jadi past simple atau simple past itu sama, gitu ya. Nah. Penggunaan simple past atau past simple ini untuk apa? Ya tadi namanya saja dari kata past. Ya, so if you play games, pasti ketika ngomong past itu artinya lewat, ya, atau yang sudah lalu. So what is the use of simple past? Jadi gunanya past tense atau simple past atau past simple ini apa? Ya itu tadi kata kuncinya adalah kata past-nya ini. Artinya menyatakan suatu kejadian yang sudah terjadi atau yang sudah lewat. Ya, dan itu ada kata simpelnya. Jadi kalimat-kalimat sederhana, nggak usah mikirin apakah sudah selesai, apakah belum selesai, terjadinya di masa lalu, apakah ada hubungannya dengan masa sekarang, itu belum sampai di situ. Karena ini masih tenses yang pertama, ya, simple past. Jadi yang sederhana saja, kalimat-kalimat sederhana yang menyatakan sesuatu yang terjadi di masa lalu. Nah, rumusnya, I think that some of you have known, dia ada perubahan verb. Ya, kalau dia kalimatnya kalimat positif, ya, kalimat positif itu subjek, ya, lalu ditambahkan verbnya itu adalah verb yang kedua, lalu baru objeknya. Jadi ketika di simple past, verb yang digunakan itu adalah verb yang kedua. Nah, verb kedua ini apa? Ya, so, there are two kinds of verb. Ya, jadi ada dua bentuk dari verb yang kedua ini, ada yang reguler dan ada yang irreguler. Untuk yang reguler, ini mudah, karena hanya ditambahkan d atau ed saja dari verb yang pertamanya. Nah, kalau yang irreguler, ini artinya irreguler. Irreguler itu artinya tidak beraturan. Nah, ini dia tidak ada aturan apapun untuk penambahannya, ini mau tidak mau harus dihafal. Biasanya dulu, if you are in junior high school, ya kan, di tengah-tengah kamusnya ada yang warna-warni itu yang harus dihafal, go, when, gan, do, did, dan, gitu ya. Nah, itu berubahnya tidak beraturan. Nah, itulah yang harus dihafal. Tapi enaknya kalau yang reguler, dia hanya ditambahkan d atau ed saja. Itu untuk kalimat yang positifnya. So, for example, verb one-nya, they talk, contohnya talk gitu ya. Nah, mereka berbicara. Kalau mau berbicaranya itu di masa lalu, maka talk-nya ditambahkan ed. Ya, talk. Dia merupakan kalau talk ini adalah verb yang reguler, yang hanya cukup ditambahkan d atau ed saja. Tapi ada juga nih like gitu ya. Like hanya ditambahkan d-nya saja. Tapi ada yang irreguler. Yang irreguler contohnya heard, hear, ya. Hear, heard, heard. Terus ada have. Have menjadi had. Is menjadi was. Ya. So, here. Nih ya, kalau verb one-nya kan dia hear. Kan verb two-nya menjadi heard. Have. Verb one-nya have menjadi had. Is, ya, to be is menjadi verb yang keduanya menjadi was. Ya, banyak kalau yang berubah seperti go gitu ya. Kalau misalnya perginya hari ini, I go to to school today. Saya pergi ke sekolah hari ini. Tapi kalau pergi ke sekolahnya kemarin, tidak lagi menjadi go, tapi go-nya berubah menjadi went. Jadi dia udah menjadi verb yang kedua. I went to school yesterday.
ya, saya pergi ke sekolah kemarin. Nah, that's for positive. Itu untuk kalimat yang positif, ya. Ingat bahwa subject, verb to, and then you write the object. Ya. So, I write here. Saya ulangin kembali tulisannya subject plus verbnya, verb yang kedua, lalu gunakan objeknya. Verb yang kedua ada yang reguler, ya, hanya ditambahkan D atau ED, lalu yang irreguler. Ini yang mau tidak mau harus kalian cek di kamus gitu ya. Okay. Now, how if the sentence are negative? Gimana kalau kalimatnya menjadi negatif? Nah, ada kata tidaknya. Nah, rumusnya itu akan ada rumus lainnya lagi. So, you have for the negative, gunakanlah did. Ya, jadi, kalau khusus untuk past tense, tidaknya itu menggunakan kata did. Ya, did yang ditambahkan dengan not atau kadang-kadang suka disingkat menjadi didn't. Ya, didn't. Nah, lalu verbnya bagaimana? Verbnya harus kembali lagi menjadi verb yang pertama. Tidak perlu ditambah D atau ED atau tidak perlu berubah. Nah, kenapa begitu? Karena sebenarnya sudah ada kata did di sini. Jadi ingat kalau sudah ada kata did, verbnya harus kembali lagi menjadi verb one. Karena sebenarnya kan ada D di sini kan? Ini kan tadi ditambahkan D. Karena sudah ada D-nya di sini di dalam kata did, jadi tidak perlu lagi ditambahkan D atau ED di sini ataupun tidak usah diubah lagi kalau yang dia irregular. Ya, lalu object. Nah, ini sama peraturannya dengan kalau kalimatnya menjadi kalimat tanya. Karena kalau kalimat tanya itu kan did-nya tinggal dipindahin saja ke depan, lalu subjeknya. Nah, verb-nya itu balik lagi menjadi verb one. Sama seperti kalau dia kalimat negatif. Nah, makanya di sini kan dia tulis begini. Mereka berbicara, kalau kalau positifnya ya, statement-nya, they talk, ditambahinnya lah a day. Tapi ketika dia menjadi kalimat negatif, mereka tidak berbicara, jadinya they didn't talk. ED-nya hilang. Ya, jadi nanti kalau misalnya di tes TOEIC atau tes apapun itu, ketika sudah menemukan kata did, maka tidak boleh lagi memilih pilihan ganda yang ada jawabannya ED. Itu sudah pasti salah. Ya, nah, sama seperti if it is a question. Jadi kalau misalnya kalimatnya kalimat tanya nih. Did-nya dipindahin ke depan, ya kan, subject, lalu verb-nya verb one. Talk-nya ini, lihatlah, tidak lagi ditambahkan D or ED, karena ada did di depannya. Nih, contoh yang lainnya, I like. Negatifnya menjadi I didn't like, hilang D-nya. Kalau bertanya, did I like? Itu kalau yang regular verbs. Yang kalau irregular verbs sama peraturannya. Ya, misalnya, kamu mendengar, you heard. Nah, negatifnya menjadi you didn't hear, balik lagi dia ke verb yang pertama. Kalau kalimatnya bertanya, did you hear? Jadi, did-nya lagi yang pindah ke depan, lalu heard-nya balik lagi menjadi hear. Sama seperti had, gitu ya. Saya punya, apa misalnya di sini, I had a pen. Jadi, punya penanya itu sudah dulu-dulu, gitu ya. Nah, I had a pen. Tapi kalau bilangnya tidak punya, I didn't, had-nya kembali lagi menjadi verb yang pertama, have. Jadi, I didn't have. Kalau dia kalimatnya mau bertanya, menjadi did I have. Begitu pula dengan was, ya, it was. Jadinya it wasn't, yang ininya was it. Nah, ini kenapa tidak balik jadi is? Karena dia kalimatnya to be. Ya, kalau to be, ya, dia tidak diikuti oleh verb, maka was-nya pas negatif menjadi wasn't. Ya, was it-nya kalau mau bertanya, was-nya pindahin ke depan. Oke, nah. In a vowels and a consonant, we often double the consonant. Jadi ini biasanya catatan saja, kalau penambahan D atau ED itu ada aturannya juga. Ketika dia ada huruf hidup yang diikuti oleh huruf mati, maka huruf matinya didobelin dulu, baru ditambahkan ED. Ini contohnya nih ya, stop. Stop ini kan ini huruf hidup nih, O. Nah, setelahnya P, P huruf mati kan? Nah, maka jangan langsung ditambahkan ED, tapi dobelkan dulu huruf matinya, P-nya, baru ditambahkan a day. Sama seperti plan. Kan A ini huruf hidup, N ini huruf mati. Maka N-nya didobelkan dulu, ya, baru ditambahkan ED-nya. Jadi plan di sininya plan. Kalau dia akhirannya Y, maka Y-nya ubah dulu menjadi I. Contohnya study.
ya, y-nya ubahlah menjadi i, barulah ditambahkan dengan ed, ya. Jadi studied. Jadi y-nya berubah jadi i, ditambahkan ed-nya. Contohnya lagi try, akhirannya kan y nih. Y-nya ubah dulu menjadi i, lalu baru tambahkan ed-nya. Okay, so this is for grammar. And this is for the grammar review of past simple. So after this, actually, if you wait a minute. So if we go check the next slide, okay. Nah, so there is an exercise here. Ada latihan di sini review of past simple. Complete the text. Use the past simple of the verbs in the bracket. Jadi di dalam kurung ini kan ada kata by. Nah, kita ubahlah menjadi kalimat past simple. Ya, jadi kalimat simple past tense. Jadi kalau misalnya by, verb 2-nya apa? Apakah dia ditambah ed, by it, atau dia sebenarnya masuk ke dalam yang irregular, berubah? Pasti kalau masih ingat dulu ya, kalau by itu dia, ya dia berubah menjadi both. Gitu ya, karena dia termasuk yang irregular, yang tidak beraturan. Nah, selanjutnya yang not won, nah kalimat negatif nih, not berubah jadi apa? Terus juga di sini ada be, be itu to be ya, maksudnya yang tadi tuh. Apakah am is are, apakah was sama were, ya, yeah, and then you have advice, cause, have, not have. Kalau not have negatifnya not-nya jadi apa? Get, gitu ya. Be itu to be, gitu ya. Give, try, arrive. Ya, ada ini menjadi latihannya. Sekarang saya kasih satu contoh kalimat ininya ya. Misal kalimat yang full gitu. Misalnya saya bilang gini. Mereka datang ke sini bulan lalu. Oke, bulan lalu. Nah, so how do you say mereka datang ke sini bulan lalu in English? Mereka, they. Nah, selama ini kan taunya datang itu kan come. Tapi lihat, kapan mereka datangnya? Bulan lalu, sudah terjadi kan? Maka dia termasuk kalimat past tense. Maka come-nya ini ya, harus diganti menjadi verb yang kedua. Dan karena come ini adalah merupakan irregular, maka come-nya berubah menjadi came, pakai A, dia bukan pakai U. Ya, jadi they came here last month. Nah, ya. Oke, kalau misalnya kalimatnya, saya tidak duduk di sini 2 jam lalu. Nah, bahasa Inggrisnya apa? Saya tidak duduk di sini 2 jam lalu. So we say I. Nah, tidaknya itu bukan sekedar not ya. Kan ini dia bilangnya 2 jam lalu. Berarti dia sudah terjadi di masa lalu. Berarti dia past tense. Nah, tadi apa kalau kata negatifnya yang tidak? Iya, maka gunakanlah did gitu ya. I didn't. Nah, duduknya apakah harus verb 2? Tidak. Tadi kan harus balik lagi tetap verb 1 kan? Maka duduknya tetap saja bahasa Inggrisnya sit. Gak usah diubah, gak usah ditambahin a day atau apapun itu. Jadi I didn't sit di sini itu here ya 2 jam lalu 2 hours ago. Kalau kalimatnya bertanya, apakah kamu belajar kemarin? Nah, apakah kamu belajar kemarin? Ya, kalimatnya past tense kan, dia bilangnya kemarin udah terjadi. Berarti bahasa Inggrisnya apakahnya? Maka gunakan rumusnya. Ya, tadi kan menggunakan apa? Iya, menggunakan did. As we say here as did. Di sini kata sini pakai ya pakaikan did. Jadi did, kamunya you, belajarnya apakah perlu menjadi verb 2? Tidak usah lagi karena sudah ada kata did-nya. Jadi did you study? Ya, kemarin, yesterday. Ya, apakah kamu belajar kemarin? Did you study yesterday? Jadi kata kuncinya sebenarnya dalam past tense gitu ya, apalagi misalnya pilihan ganda jawabannya. Ketika kalian menemukan kata yesterday, ada kata last, ada kata ago, itu adalah kata kunci bahwa dia adalah kalimat past tense. Maka kalau ketemu pertanyaan ya maka gunakan did, gunakan didn't kalau dia negatif. Kalau dia kalimatnya sekedar positif maka verbnya ini ubahlah menjadi verb yang kedua ya, yang ditambahkan d atau ed atau dia menjadi berubah gitu ya. Okay, so I think that's all for my explanation about past simple. Okay, jadi ini dulu untuk materinya.